Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu rumpun, salam seduluran salawase. Alhamdulillah, mudah-mudahan dulur-dulurku kabeh hari ini diparingi kesehatan, dipermudahkan segala urusannya, dipelancarkan rezekinya, yang sakit cepat sembuh. Amin. Kali ini kita bertemu lagi di rumpunan bambu, mencari bambu unik ya, bambu unik Nusantara. Dan di sini saya langsung disambut dengan bambu. Nah, ini ciamik banget ini. Ini ya. Juder ini ya. Juder apa? Badar ya. Badar ini. Ini badar. Cakep sekali tapi masih muda. Kita biarkan dulu. Di sini juga ada combong ini. Satu combong. Oke, kita cari ke sini ya. Ini memang sudah dibersihkan warga ini ya. Dari rungsep-rungsepan. Oke. Waduh, ini juga cantik banget ini ya. Kalau masih hidup ini. Sayang mati ini ya. Dua ruas bisa dibongsai itu. Oke, kita cari lagi. Jangan bosan-bosan mengikuti perjalanan Fatku Radhi Barongan ya. Tanpa kalian, channel Fatku Radhi Barongan tidak ada apa-apanya. Dukung terus channel Fatku Radhi Barongan ya, biar berkembang pesat. Ini saya ini di sebelah sungai. Itu apa itu ya? Ya, ini memang miring ya di sebelah sungai. Agak apa namanya, ruwet ibu ya, ruwet sekali ini. Dan di sini saya mendapatkan penampakan ini ya, wujud dari bambu sabdo lutut ya. Kalau ini sabdo lutut ya. Ini cantik banget sabdo lututnya ini ya. Besar ini ya. Ini perwujudan dari sabdo lutut. Memang sangat cantik sekali ya. Memang apa namanya, proses bambu ini bikin kayak begini tuh susah banget, seperti proses perjalanan kita ya. Dan saya mendapatkan penampakan lagi atau wujud ini sangat rumit sekali ya saya ini ya. Kelihatan apa enggak ini? Ini sebentar ya. Ini ranting Trimukti. Ini cantik sekali Trimuktinya ini ya. Terlalu apa ini namanya, mau wepet ya. Mepet sekali Trimuktinya ini ya. Di sini juga ada tunas-tunasnya ini. Lincip-lincip tunasnya ini. Tapi saya biarkan aja dulu ya. Biarkan alam yang merawat. Memang bawahnya ini sudah mati separuh ini ya, tapi dia mau tumbuh itu. Jadi keunikannya dobel ini ya. Inilah sabdo lutut ya, yang sangat cantik sekali. Dan tidak bisa ditemukan di pepohonan lain ya, selain bambu ya. Karena alami sekali keunikan bambu itu. Tidak seperti bonsai-bonsai yang lain ya. Kalau ini masih muda, kecil gitu, akan saya ambil dan saya bonsai. Tapi ini sudah agak besar ya. Biarkan lebih besar lagi dan alam yang merawat, nanti akan saya ambil kalau sudah menua ya. Ini masih muda,
kelihatannya ya, kalau sayang kalau dipotong nanti akan mengisut ya. Ini saya penasaran ini kok. Ini ya mati separuh ini, tapi bisa tumbuh kayak gini. Oh mantap sekali. Dan ranting-ranting yang di sini itu menusuk ke tanah itu ya, menusuk ke tanah. Oke, kita sudahi dulu aja ya pembelusukan kita ini. Waduh, nyantol kabeh sarange. Oke, ikuti terus perjalanan saya berburu bambu unik ya, bambu unik Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.